Halo guys, kembali lagi di channel Momol Ucal Ocil. Jadi di video kali ini Kak Agus mau ke kandang ayam karena ingin minta ayam ternakannya Bram, tetapi ayam itu sudah habis dan Kak Agus pun gak jadi meminta ayam itu dan balik pulang. Di sisi lain Mbak yang melihat Sebien dancing dan meneror si Mbak sehingga dilihat oleh Kak Agus. Kak Agus pun mengajak si Mbak dan Bram untuk pulang dan mengecek Sebien dancing tersebut lewat drone. Ternyata Sebien dancing tersebut ada dua. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk tonton sampai habis. Duh, mengenang ayam nih. Lihat ayam pun berapa ya, tah besarnya nih. Nggak lihat kok. Duh, bentar lagi panen rasanya. Udah ini kan udah datang ayamnya. Lihat ini. Ya, besar-besar kali. Iya kayak nih. Kemana itu yang jagaannya ya? Lihat aja nih, gak tau dibuka apa ini. Pak Komang kemana ya? Biasanya di sini dia. Pak Komang, Pak Komang. Kok ada ayam ya? Padahal baru ini datang ayamnya. Tuh, kemana ayamnya semua nih? Tuh. Pak Komang nggak ada kayak gini, ayamnya juga ikut nggak ada, kemana nih semuanya ya? Pak Komang nggak ada, ayamnya juga nggak ada, kemana nih? Pak Komang! Eh, apa tuh mau ngomongin ya? Eh, itu Kagas! Kagas! Eh, ada Bram di sini juga bang, ngapain mau Bram di sini bang? Bang, kok ada ayam, Bang? Kan Pak Komangnya lagi pulang kampung, udah seminggu yang lalu panen. Oh, tak kirain tadi ini enggak. Ya ada derak di sini, Bang. Kok enggak ada, tak kirain bawa ayam, Bang. Pak Komang pulang. Gue telat juga seminggu lalu. Bahkan yang lebih telat lagi, bibitnya tuh mau datang, Agus. Kecil-kecil ayamnya. Baru Pak Agus mau semangat. Nanti lagi datang nih, makanya banyak jaga di sini. Pak Komang dikit lagi pulang nih. Agus baru mau minta ayam. Minta ayam dulu. Pas panen yang pas itu minta ayam tiga. Kan pakai pesta, Bang. Pesta. Pesta enggak bantuin cuma ayam lu. Gimana kan kalau semua ada diambilin kan gitu. Coba kok, Mas. Mantap. Kumang nak. Oh. Lu enggak mau minta ayam. Ayam gue lupa maksudnya. Besti, besti, Bang, besti. Besti apa? Bang enggak bisa buat PR aja enggak dibantuin. Kan beda harusnya ayam dengan PR, Bang. Bang punya tugasnya. Aduh, gak ada ayam ini lah. Bagus pulangnya lah. Ya baru gak ada ayam pulang. Oh, takut ngapain sini ngejagain ini. Ya lagi ayamnya datang. Iya kan kecil-kecil bang. Kagus cari yang besar-besar. Ya bang, kagus pulang dulu ya. Besok lagi main-main. Ya apa lagi ayam nih. Main lah ayam-ayam kecil. Kagus cari yang besar aja. Kagus gak cari yang kecil. Gak cukup mulai kagus. Kan yang besar gitu bang. Ya bang, besok lagi bang. Yang besar kan aku ngasih lo. Bulat kecil gitu. So amat bulat besar. Kuat apanya? Kakinya? Garing. Meanwhile. Eh, apa tuh ya? Apa itu yang kemarin ya? Joget-joget dia. Dia pakai baju hitam lagi. Apa tuh namanya tuh yang kemarin tuh? Sebien dancing. Oh, ada di sini. Oh, no. Aduh, mau minta tolong sama siapa nih? Aduh, gak boleh ketahuan nih. Kalau saya ketahuan, pasti saya dikejar. Mana gue sama Bram ya? Aduh, pelan-pelan nih kaburnya nih. Kalau dia kedengeran, pasti saya ngejar dia. Oh, no. Thank you.
cepat saya. Bukan nyampak dia. Ngapain dia di sana ya? Hah? Mak, ngapain mak? Ngapain mak? Kok bisik-bisik mak? Diam, ada apa tuh di sana? Yang kemarin tuh mbak lihat lagi di sana. Oh, yang kemarin? Kejar, kita itu joget-joget tuh. Mana mak tuh ya? Saya bilang deh, sini nama dia mak. Itu dia. Mak, cepet. Ntar biar nggak dikejar mak. Iya, makanya jangan ramai. Ayo kita pulang. Cepat. Bram, di kandang ayam sendirian nih, Mbak. Harus tahu dah nih, Mbak. Mbak. Ayo, ayo kita kasih tahu. Ya, ayo. Mam, lupa, Mam. Yuk pulang, Mam. Ada serban densi kan, Mam. Dan nggak dikejar, Mam. Iya, ayo kita pulang. Mbak tadi lihat di sana, Bram. Jangan rame. Nanti kita dikejar. Ayo pulang. Ya nih kakak, sama kakak, saya juga mau pulang. Selesai jaga itu, ayamnya juga macet di tengah jalan. Katanya besok dianterin juga. Cepet kakak, saya cepet mak. Terus dikejar sama serbian. Langsung ya. A few moments later. Kakak, pada selesaikan di wajah nih kakak. Soalnya dari habis kandang ayam. Nih kakak sekarang mau ngedron bang. Kakak mumpung udah ganti baju bang. Itu tuh bang, ngedron yang apa dibilang sama mbak tuh bang. Serbian dancing. Sudah bang. Serbian dancing dia. Ya, serbian dancing. Bang mana bang? Kok lama kali bang katanya mau ganti baju bang? Ya ada. Cepet tadi bang. Oh gawat kan ini gak ada. Di mana yang sendiriannya mak? Lama kali mak lihat dia drone udah naik juga mak. Ya ada. Mbak lama lagi ganti baju nih. Mbak di mana mbak lihat Serbian dancingnya mak? Di sana. Ini mbak udah malah naik ini drone. Bapak lihat dulu. Ini kakak sudah mau cari. Mam, kok gak nemu-nemu mam? Ya nih kakak. Ini tempat aja ya, Mam. Yuk, cari pindah lokasi gitu. Ya. Ya, siapa tahu kelihatannya. Ya, kasih ya. Enggak ya. Ada, Bu. Ya, yuk cari dulu ya. Mam. A few moments later. Mam, tempatnya udah bagus kali ini, Bang. Mana kakak? Kan asik. Ini kemarin Mbak sudah di sekitar sini katanya ngeliat di Belanda di sini, Bang. Ya, kemarin lihat di sini. Sini ya, bagus. Tempatnya udah bagus ini pasti ada di sini. Sudah, Bang. Iya kan Mbak kemarin lihat-lihatnya di sini. Suara tadanya tempatnya juga horor. Huh? Bagus kan drone-nya udah naik cari-cari ya guys. Ya ada bang. Bagus. Mana dia? Ya, Mbak kan lihat di sekitar sini. Dua hitam dua ke dua. Cucuk. Nggak deketnya? Ya deketin dia. Tuh. Ini bener bang. Bener bang. Bener lu. Kelihatan dia kan joget-joget tuh. Kos, ada dua deh kakak. Yaudah, Mam. Iya. Kok ada dua? Kalau ditahuin drone kita asalnya dari sini, Mam. Dikejar kan, Mam. Mana kakak? Kok jadi takut? Ini bukan satu lagi, ini dua. Yaudah, Mam. Kok aku sungguh nanti kakak? Jadi tahun kita dikejar-kejar. Kan ada dua. Kita dikejar sama satu dancing aja. Udah. Susah banget dapet lagi ini dua. Sudah bang. Bang ikut ya nanti kalau dikejar. Bang kok hilang nih bang? Mana dia? Duh, aduh lagi drone-in aja drone-nya bang. Lupa aku tadi diketahuin gimana? Iya dat drone-nya. Apa dia mau cari kita? Iya dat drone-nya. Cari-cari dulu bos. Siapa tahu dia di kesini. Iya, cari-cari dulu. Duduk bang.
Bram, Mam. Huh? Ya, Mam. Sambil nyempeng kolam renang deh, Mam. Iya, Kakak. Aduh, gimana ini? Kenapa ada drone sekarang nih? Kakak, suaranya bagus. Terus, aduh. Kita cari dulu. Itu kan dia di depan rumah. Sekarang dia di depan di kolam berenang. Aduh, gimana nih, Mam? Kakak turun aja, Mam. Turun aja, Kakak. Apa, kita, apa dia udah tahu rencana kita? Huh? Lagi Mbak belum nyapu di sana. Aduh, jangan mikirin nyapu, Mbak. Gawat nih, Mbak. Ngasih aja ngingetin nyapu. Pulang aja enggak berani. Pulang aja enggak berani, masih ngingetin sapu. Gimana nyapu, Mbak Mel? Pulang aja enggak berani, Mbak. Tuh. Siapa yang bantuin, Bang? Huh? Kalian berdua tak kira mau? Kita kan lagi gawat, ngapain mikirin itu? Latihan itu. Hilang deh, Gagos. Gimana, Pam? Aduh, gimana kita carinya lagi nih? Lah kita udah keliling-keliling nyarinya. Tadah. Nah, untung udah hilang dah, Bang.